Kemudian yang kedua, ulil amri itu adalah al-umara, para pemimpin dan penguasa di sebuah negeri, di tengah masyarakat itu. Allah sedang taati penguasa di tengah kalian. Ini perintah Allah. Dan asalnya jamaah sekalian, asal dari sebuah perintah di dalam Al-Quran, hukumnya apa? Wajib. Al-aslu fil awamiri tufidul wujub. Asal daripada perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu menunjukkan akan wajibnya. Sehingga jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya, kalau saya tidak taat kepada pemerintah dalam sebuah kebijakannya, dalam satu aturannya misalnya, apakah saya berdosa? Jawabannya iya, berdosa. Naam, karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada penguasa. Naam, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban atas setiap individu muslim, alal mar'il muslim, ini kewajiban, kata Nabi, kewajiban atas setiap individu muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Malam yu'mar bi maksiatin, selama dia tidak diperintah dalam perkara yang maksiat. Nah, fa'idha umira bi maksiat, maka kapan dia diperintah untuk bermaksiat? Fala sam'a wala ta'ah, tidak ada kewajiban mendengar dan taat pada perintah tersebut.